Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya RJTP Channel pada malam hari ini. Salam sehat semua buat semua rekan-rekan RJTP Channel dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Salam satu aspal khususnya semua rekan-rekan Sinar Jaya DMI Teguh Jaya khususnya Sinar Jaya Group. Selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita pada malam hari ini dan seterusnya mengalir deras bagaikan air yang mengalir. Amin. Salam satu aspal khususnya semuanya tanpa terkecuali. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Oke, baiklah sahabat semua. Mohon maaf banget, kita tadi sore nggak sempat ngambil video-video yang angkat-angkatan sorenya. Karena maklum teman-teman tadi sibuk banget kerjanya. Soal mobil online kita banyak banget yang masuk tadi. Dan juga banyak armada kita juga yang keterlambatan tibanya. Jadi kita sibuk. Dan juga ada rekan-rekan kita juga yang nggak kerja yang bagian niketnya. Jadi kita nggak sempat tadi ngambil video-video yang tadi sore. Nah, inilah tinggal tersisa untuk armada kita saat ini. Masih ada 4 unit lagi. Untuk yang di sebelah sana masih ada yang untuk tujuan Cilacap dengan nomor bodi 66J untuk harga tiketnya 125 servis makan. Dan untuk yang di sini masih ada di Teman ini masih 3 unit untuk armada kita, yang Tegal Selawi Margasari 1PX untuk nomor bodinya, yang di tengah ini untuk tujuan Pekalongan nomor bodi 11RD. Dan untuk yang di sebelahnya ini nomor bodinya 24 kayak 24 atau 25 ini. Coba kita cek lebih dekat lagi biar lebih abdul. Oh, 24RB teman-teman. Nah, ini 24RB. Ini tujuannya Purwokerto. Ini biar kata jadul tapi ada toiletnya ini teman-teman. Ini kursi 22 untuk harga tiketnya Rp100.000. Nah, inilah untuk penampakan sementara ini di menjelang ajan Isa ini depan armadanya kita. Nah, ini ada satu unit armada kita yang baru tiba dari Jawa ini dengan tujuan Purwokerto juga ini. Ini kemungkinan buat persiapan besok pagi atau dorong yang ini. Kemungkinan dorong yang ini sebab yang ini udah banyak ini penumpangnya. Kemungkinan tim ketiga dia. Nah, inilah untuk suasana terminal Kampung Rambutan untuk saat ini sahabat. Nah, sini ada rekan kita Bang Napi. Di sini juga ada Bang Bopak dan untuk para penumpang online kita alhamdulillah udah berangkat semua. Ntar kita sambung lagi sahabat, ini lagi ajan Isa. Nah, oke, itulah tadi sahabat, ajan Isanya udah selesai dikumandangkan. Bagi sahabat yang melaksanakan ibadah, selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Oke, baiklah kita coba keliling dulu ke belakangnya. Ini untuk kemungkinan udah tem-tem terakhir kita semua ini sahabat, soal mengingat ini udah jam 8. Biasanya kalau udah jam 8 ini kita habisnya ini sampai jam 9. Ya syukur-syukur penumpangnya masih banyak yang bisa sampai jam 10. Tapi kalau emang nggak ada penumpangnya lagi, biasa kita jam 9 udah selesai. Soal di belakang masih ada satu armada kita yang Purwokerto tadi baru tiba dari Jawanya. Nah, ini untuk kita ambil posisi dari belakangnya. Ini untuk nomor body 24RB tujuan Purwokerto. Yang untuk yang di tengah ini 11RD dengan tujuan Terminal Pekalongan. Dan untuk yang ini 1PX. Nah, 1PX ini tujuannya Tegal Selawi Margasari. Nah, hari kita coba juga yang di sebelah sini ada satu unit armada kita yang paling pinggir ini mencil sendiri dia. Soal teman-temannya udah berangkat. Ini ada yang Cilacap dengan nomor bodi 66J. Nah, 66J ini untuk tujuan Cilacap Kota. Tadi ada temannya di sini, si Pabus Abu-Abu, tapi udah berangkat. Mohon maaf banget tadi nggak dapat juga kita videonya. Maklum banget sahabat, hari ini kita sibuk banget, jadi nggak sempat ngambil video-videonya dari sore tadi. Soal ada rekan kita juga yang nggak masuk kerja hari ini.
penumpang juga agak lumayan ramai, jadi sibuk kitanya. Mohon maaf banget yang sebesar-besarnya buat semua rekan-rekan RGTV channel semua. Ini untuk yang Cilacap 66G-nya. Penumpangnya biru. Nah, kita coba lihat, cek dulu satu persatu armada kita ini yang udah ada penumpangnya. Ini untuk yang Cilacap dulu, kita coba cek dulu. Alhamdulillah udah agak lumayan sahabat isinya. Paling sebentar lagi ini berangkat kemungkinan. Lalu kita coba juga cek yang untuk armada kita yang di jalur sebelah sana ya. Nah, ini penumpangnya malam ini, biar kata malam, ini semakin malam semakin berdatangan ini para penumpangnya. Masih ada aja. Nah, coba kita cek juga yang untuk yang Tegal Slawi Mergasari kita ini dengan nomor 1, nomor body 1 VX. Kita coba cek juga bagian atasnya. Nah, ini dia Pak Sus yang bawa. Nah, ini alhamdulillah udah banyak pangan ini sih. Paling sebentar lagi berangkat ya. Kita coba cek juga yang bagian Pekalongan. Untuk Pekalongan ini udah yang ketiga kayak. Udah tim ketiga untuk nomor bodinya ini 11 RD. Kita cek dulu ke atasnya. Ini udah tim ketiga yang ini. Nah, biar lebih abdul. Ini mantap banget untuk yang 11 RD ini. Nah, tampaknya baru ada satu orang sahabat. Ini udah yang tim ketiga. Ini untuk kelasnya eksekutif, harga tiketnya Rp100.000. Kurang abdul kalau yang Prokertonya enggak kita naikin juga. Ini ya untuk yang Prokertonya ini nomor bodinya 24 RB. Ini eksekutif juga ini. Ini pakai toilet, teman-teman. Biar kata mobilnya keluaran lama tapi pakai toilet. Kita cek dulu ke atas. Nah, ini dia untuk yang Prokerto ketiga kita juga ini. Alhamdulillah ini penumpang udah banyak. Alhamdulillah teman-teman udah banyak semua untuk isi penumpangnya armada kita ini. Cuma yang belum ada isinya ini yang Pekalongan baru satu orang. Ini untuk yang Pekalongan udah yang nomor ketiga, tim ketiganya. Kemungkinan yang Pekalongan ini atau yang terakhir ya mungkin. Lalu untuk Prokertonya udah banyak, Cilacapnya udah banyak, untuk Tegal Slawi, Tegal Slawi Mergasarinya apalagi itu udah hampir penuh kayaknya. Untuk penumpang online kita alhamdulillah udah berangkat semua. Untuk bis online kita juga udah habis. Nah, oke, baiklah, itu tampaknya untuk yang armada kita dengan tujuan Tegal Slawi Mergasari ini. Tegal Slawi Mergasari yang ini udah bersiap kayaknya untuk berangkat. Ini yang niketin ya adalah Mbak Risa ini, yang satu VX ini Mbak Risa tugas tiketnya. Ini untuk yang sebelah sini masih ada yang untuk yang Prokertonya kita masih ada dengan nomor body 24 RB, untuk Pekalongan 11 RD, dan untuk yang satu VX ini tujuannya Tegal Slawi Mergasari tampaknya udah bersiap ini untuk berangkat, tapi nggak tahu ini belum maju juga, mungkin masih ada yang ditunggu atau belum dimanifest sama Mbak Risa ini. Untuk yang di ujung sebelah sana masih ada untuk armada kita satu unit lagi dengan tujuan Cilacap Kota.
Nah, ini udah bergerak maju untuk nomor bodi 1 BX nya dengan tujuan Tegal Slawi Margasari. Drivernya ini Pak Sus. Ini tujuan terakhirnya Terminal Margasari. Lewatnya Tegal Slawi Brebes. Tujuan akhirnya Terminal Margasari untuk nomor bodinya 1VX. Oke Pak Sus, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dia untuk yang 1PX nya, ternyata masih menunggu satu orang lagi. Inilah untuk pemandangan saat ini di depan bis-bisnya kita ini. Ini kayak tampaknya yang untuk yang Cilacap ini berangkat. Yang Cilacap ini untuk nomor bodinya 66J ini. Tuh, untuk pemandangan yang sebelah sana. Ini blur teman-teman kameranya, nggak tahu ini kenapa. Nah, itu dia Mbak Risanya udah turun dari armadanya. Pintunya udah mulai ketutup. Oh, ternyata masih ada di subnya teman-teman di atas yang ngambil peron. Sekarang di subnya ngambil peron di dalam bis kita. Nah, ini dia untuk 1VX yang berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Oke Pak Supir, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Ini untuk tujuan terakhirnya Terminal Margasari Pasar. Nah, ini dia untuk yang Cilacap kita ini tampaknya udah bersiap juga. Mas Jodinya udah print tiket, udah print manifestnya, mau tempel itu di surat jalannya sopir. Ini untuk tujuan terakhirnya Cilacap Kota Terminal. Udah maju. Ini untuk nomor bodinya 66J. Nah, ini dia bodinya 66J AC, tujuannya Cilacap. Alhamdulillah ini target teman-teman 15 orang. Oke Pak Supir, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Ah, baiklah, ini tinggal tersisa 2 unit lagi armada kita yang di jalur ini. Masih yang tersisa di jalur dengan tujuan Pekalongan, nomor bodi 11RD, dan untuk yang Prokerto 24RB, dua-duanya eksekutif. Nah, ini untuk suasana saat ini di Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Nah, inilah suasana untuk saat ini teman-teman. Untuk armada kita tinggal tersisa 2
Ini tinggal kita sendiri doang ini. Untuk yang lain udah pada habis mah, tinggal sisa armada kita doang. Pokoknya emang benar-benar luar biasa untuk armada kita malam ini, banyaknya luar biasa teman-teman. Sayang banget tadi kita nggak sempat ngambil video-video armada kita yang berangkat dari siang tadi. Nah, ini masih tersisa 2 unit lagi. Untuk yang Prokerto body 24 RB dan untuk Pekalongannya 11 RD. Kemungkinan yang terakhir ini yang Pekalongan, untuk yang Prokertonya ini udah banyak banget ini. Tapi belum diberangkatin. Tanggung soal ini baru 8:30 ini. Oke, baiklah sahabat, ini untuk yang tujuan unit Prokerto kita dengan nomor body 24 RB-nya udah bersiap ini untuk berangkat. Berarti armada kita tinggal tersisa satu unit lagi, itu dengan tujuan Pekalongan, nomor body 11 RD. Dan untuk yang ini alhamdulillah ini udah di atas target banget teman-teman, bawa 27 orang. Ini tujuan terakhirnya Terminal Purwokerto. Ini kelasnya eksekutif, untuk tiketnya Rp100.000. AC toilet ini sahabat. Nah ini dia, udah bergerak maju. Oke Pak Supir, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah, itu tinggal tersisa satu unit lagi armada kita dengan tujuan Pekalongan, Tegal, Brebes, Pemalang. Ini yang eksekutif, untuk harga tiketnya Rp100.000. Ini tim terakhir kita. Nah ini dia untuk armada pemberangkatan terakhir kita, udah bersiap untuk berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan dengan nomor body 11 RD. Tujuan terakhirnya terminal Pekalongan. Oke Pak Supir, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Alhamdulillah sahabat semua, ini untuk pekerjaan kita pada malam hari ini berjalan dengan sangat amat lancar. Udah habis semua plong untuk armada kita, nggak ada yang tersisa lagi. Mungkin cukup sini saja, mohon maaf banget jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.